luar biasa besarnya kita lihat ya, mulai dari bagaimana mulai dari yang tradisional, mulai fatwa jihadnya NU sampai pada Masyumi ya, banyak sekali. Dan waktu BPUPK juga perwakilan-perwakilan Islam ada di situ, bahkan kemudian hampir semua tokoh-tokoh modern nasionalisme juga bersumber dari keluarga-keluarga santri Islam. Ini yang sering kita lupa kan, misalnya sebut aja Dede, misalnya siapa itu Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo kakeknya seorang haji. Siapa itu Dr. Sutomo? Itu secara keturunan nyampung ke Sunan Giri gitu. Apa itu Hussein Jayadiningrat? Saya dari Banten tokoh dari Islam. Siapa itu Cokro Aminoto? Cokro Aminoto adalah masih satu keturunan dengan para pendiri Gontor ya. Kiai Hasan Besari kakeknya itu salah satu sama dengan keturunan Gontor. Jadi Soekarno jelas itu anak didik dari Cokro Aminoto. Hatta jelas itu anak ulama dagang ya. Maka peran-peran ini besar sekali. Nah, atas dasar itu, karena saham Islam dalam nasionalisme itu begitu kuat, bukan hanya Islam aja, saham agama-agama itu begitu besar, maka tidak mungkin dalam kebangsaan Indonesia agama disingkirkan itu tidak mungkin. Makanya di perdebatan BPUPK itu tidak ada seorang pun, hatta seorang Sukomo sekalipun yang tidak menerima kenyataan bahwa dasar Indonesia itu harus berdoa dan ketuhanan. Tidak ada yang menolak. Karena di Indonesia seperti kata Soekarno, Indonesia itu bahkan yang komunis sekalipun mengakui adanya Tuhan. Ini kan menyimpang dari teori dialektika materialnya Marx. Komunis di Indonesia itu percaya pada Tuhan, paling tidak Ratu Adil. Atau paling tidak, makanya dulu juru bicara Partai Komunis di Konstituensi kan kayak namanya K.H. Haji Dasuki Siroj. Itu juru bicara. Jangan lupa, Aidit itu kan Ja'far Nawawi. Aidit itu orang Arab yang Aidit itu ya agamanya sangat kuat. Sehingga di dalam Konstituensi itu menarik si K.H. Haji Dasuki Siroj ini dipepet terus oleh Kasman. Kata Kasman, dari haji kok ya gua tobat kenapa kok mau jadi juru bicara komunis yang jelas-jelas anti Tuhan itu loh, pasti kamu bohong katanya. Saya nggak percaya kalian tuh, pasti dia bilang, kata Kasman, itu bagian double standar. Bagaimana menerima sila ketuhanan, dia bilang kalian tuh orang anti Tuhan kok menerima sila ketuhanan. Tapi ketika itu kata si Kasman, saya merasa tidak ada yang perlu yang membuat saya harus bertobat. Dia bilang bagi saya komunisme itu jalan Islam, dia bilang. Komunisme itu jalan Islam, dia bilang bagi saya. Dan akhirnya kan dia bilang begini, memang sih bagi orang komunis itu bagusnya sila pertama itu diubah redaksinya dengan ketuhanan yang besar, tapi kebebasan berkeyakinan. Kenapa dia bilang itu lebih sesuai dengan alam kehidupan modern dan sesuai dengan kenyataan realitas dalam masyarakat. Tetapi dia bilang kalau yang dimaksud ketuhanan itu seperti Soekarno bilang, yaitu ketuhanan yang lapang, yang toleran, yang terbuka, yang mau menerima keragaman keyakinan-keyakinan yang ada secara toleran, maka dalam rangka penghormatan kami terhadap orang-orang teis dan politeis, dia bilang, kami bisa menerima sila ketuhanan yang biasa. Anyway, jadi ketuhanan tidak terima. Faktanya dengan ketuhanan ini berarti sama sekali negara ini tidak ingin mengucilkan peran agama. Itu penting. Ya, ini perdebatan saya dengan kelompok-kelompok Islam gini sering di sini. Itu masih pakai teori konvensional tentang sekularisme. Mereka terbelakang sekali teori sosiologinya itu. Terbelakang sekali. Karena kadang-kadang mereka kuat Pancasila, tapi gak sadar kalau mengkuat Pancasila. Gunawan Muhammad kan sering membela Pancasila terus dulu. Kalau konsisten dengan membela Pancasila, maka suka atau tidak suka, agama itu gak ada diprivatisasikan, tidak mungkin. Orang dasar negara itu anak. Oke. Nah, tetapi
ini dia makanya menjadi sangat menarik. Indonesia itu meskipun ketuhanan ingin disertakan dalam kehidupan publik, tapi Indonesia sebagai negara majemuk para Islam itu tidak mungkin menempatkan salah satu agama sebagai menempatkan negara sebagai negara agama. Negara agama itu tidak mungkin. Dan ini perdebatannya menarik sebenarnya dulu. Jadi sebenarnya menurut saya dulu itu perdebatan yang gak berkesudahan itu sebenarnya masing-masing pihak itu masih bias. Nah ini benar kata Hatta. Jadi seringkali sebenarnya mitos ya, justru ada golongan kebangsaan. Golongan Islam ini sering dianggap oleh sejarah diperhadapkan secara diametral itu. Dalam kenyataan realitas yang terjadi itu tidak mencuali eksklusif kayak gini. Berarti kalau golongan kebangsaan dengan sendirinya anti Islam, Islam berarti anti kebangsaan, tidak dalam realitasnya gitu. Karena misalnya gini, selalu ada di tengah-tengahnya ini ada orang-orang yang namanya cross-cutting identity ya. Ada orang-orang yang saling identitasnya itu ya dia bisa nasionalis, bisa Islam sekaligus, itu banyak contohnya. Misalnya dari golongan Islam ada orang seperti Agus Salim atau Abi Kusno, jelas ini wakil dari Serikat Islam, tapi Agus Salim sama sekali tidak punya obsesi untuk mendirikan negara Islam ya, begitupun Abi Kusno. Bahkan ketika Wahid Hasim minta supaya presiden orang Islam, kata Agus Salim, kalau begini caranya ini hasil mufakat kita mentah lagi. Itu kan sudah one commitment kita. Udahlah itu nanti punya kearifannya sendiri bangsa ini. Mayoritas Islam gak usah takut. Nanti yang dipilih akan Islam juga, gitu. Jadi gak usah lah. Dalam konstitusi itu diekspresikan presiden orang Islam. Sementara dari golongan kebangsaan sendiri ada orang seperti misalnya Wiranata Kusuma dari Bandung. Orang ini bahkan mau mendirikan Baitul Mal gitu. Ada orang seperti Abdurrahim Pratik Lima. Itu yang mengendaki, nah lagi-lagi mengendaki agar presiden orang Islam. Ada orang Husein Jayadiningrat yang juga ingin supaya Mukadimah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dari golongan ini, tapi justru lebih Islam ketimbang yang di sini. Ada kalanya orang dari sini, tapi jauh lebih di sini gitu. Nah, ada semacam tumpang tindih yang tidak bisa sebenarnya dalam realitanya. Kalau tidak ada orang yang tumpang tindih seperti ini, sejak awal republik ini tidak bisa berdiri. Makanya benar kata Nasir itu bahwa di dalam satu masa di mana ada satu kegentingan, waktu itu kita menghadapi satu musuh yang luar biasa dan mayoritas yang ada di BPUPKI orang Islam, tidak mungkin dan yang para pendiri bangsa itu mengambil satu keputusan yang akan bertentangan dengan Islam. Dan yang terakhir kita harus catat Soekarno sendiri. Soekarno itu menarik sekali dan kadang-kadang sering kita salah duga orang seperti Soekarno. Soekarno yang sampai akhir terus mengatakan bahwa Piagam Jakarta sebagai kompromi terakhir. Jadi sebenarnya nggak gini kalau kita lihat. BPUPK Badan Persiapan Pusat Persiapan Kemerdekaan itu semula 66 anggotanya, tapi terakhir tambah 3 jadi 69. Ini termasuk 6 orang Jepang, kemudian 4 orang keturunan Tionghoa, 1 orang keturunan Arab, 1 orang Indo, sisanya utusan Islam, utusan pergerakan, utusan Pangrek Raja, utusan namanya Koti, Koti itu daerah-daerah Sultanan dan lain-lain. Ini ya. Oke. Nah, dengan komposisi seperti ini, perwakilan Islam itu sebenarnya cuma ada sekitar dari 69 ini, Islamnya itu sebenarnya cuma 9 orang aja. Karena Jepang itu meskipun secara politik sebenarnya ingin mendorong Islam karena dia supaya ada simpati dari publik, supaya juga yang dulu tokoh-tokoh sekuler lebih pro barat, maka
yang mengambil simpati Islam, makanya politik Jepang lebih dekat Islam. Tapi menjelang kemerdekaan, Jepang pun ingin negara Indonesia merdeka itu dipimpin oleh orang modern yang mengerti manajemen negara modern, dan ukuran modernitas itu dilihat dari latar belakang pendidikan. Nah, karena kebanyakan utusan-utusan Islam ini tingkat pendidikannya ya setinggi-tingginya itu Agus Salim waktu itu ya masih HBS ya, dibandingkan yang lain perguruan tinggi yang macam ini maksudnya. Artinya apa? Kalau metode pengambilan keputusan itu lewat voting terus, Islam itu pasti kalah terus. Tapi sekarang tuh lihat, setelah dia pidato 1 Juni, kemudian kan masa reses. Akhir pidato itu dibentuklah namanya tim 8. Ini yang sering kita lupa. Ada panitia kecil 8. Panitia kecil itu diberi mandat, 8 orang ini diberi mandat oleh BPUPA untuk mengumpulkan usul-usul di masa reses tentang apa yang bisa diakomodasi ke dalam perencanaan undang-undang. Nah, 8 orang karena merepresentasikan ini cuma 2 orang dari Islam. Ki Bagus Hadi Kusumo dan Wahid Hasyim, 2 orang. Sisanya itu dari golongan nasionalis. Ah, Soekarno merasa ini enggak benar ini. Jadi masyarakat Islam yang banyak kok wakilnya cuma dikasih 2 orang, yang lain 8 orang, 6 orang dari golongan kebangsaan, ini bisa runyam urusannya. Maka di masa reses ini kebetulan ada sidang Bidang Lanjut Dolamin. Sebagai ketua panitia 8 ini kemudian Soekarno mengumpulkan sidang-sidang dulu di Jawa Kukai, kemudian yang terakhir kemudian di rumahnya sendiri. Dia bilang, nah ketika kemudian ingin menyusun pembukaan konstitusi, Soekarno itu karena luar biasa tawadunya kepada ulama-ulama, karena dia juga selalu merasa Cokro itu sebagai gurunya, dia ubah nih, bikin informal panitia. Jadi panitia 9 itu sebenarnya informal, dibikin oleh Soekarno sendiri. Panitia 9. Nah, panitia 9 itu komposisinya dia seimbangkan. 4 orang golongan nasionalis, 4 orang golongan Islam, dan di tengah-tengahnya dia sendiri. Di sini ada Hatta, ada Maramis, ada Subarjo, ada kepala satu lagi di sini ada Wahid Hasyim, ada Agus Salim, ada empat orang lain. Di tengah-tengahnya dia satu. Oleh karena itu kita lihat Soekarno banyak sekali mengakomodasi aspirasi-aspirasi Islam demi keseimbangan di situ. Yang ingin saya katakan supaya tidak berpanjang kata ini, di situ akhirnya kemudian muncul satu sintesis yang memungkinkan di satu sisi agama tidak ada pikiran dalam bangsa kita untuk menyisihkan agama, bahkan berbagai aspirasi Islam itu ditampung, termasuk nanti ada departemen agama dan lain-lain. Tapi sejak awal jangan sampai Indonesia menjadi negara agama, negara Islam, karena kalau begitu Indonesia yang majemuk ini tidak akan pernah bersatu dalam entitas negara bangsa. Maka dari situlah muncul formulasi Indonesia bukan negara agama, tapi bukan negara sekuler itu. Formulasi ini bayangkan ternyata merupakan model ideal dari perkembangan-perkembangan hubungan antara agama dan negara sekarang yang berkembang di dunia itu. Jadi agama dan negara itu tidak pernah saling meniadakan, terus bernegosiasi, Dan tadi itu kuncinya adalah tadi pada twin coloration itu. Nah sekarang bagaimana dengan ide-ide negara agama dan negara munculnya kembali ide kekhalifahan, ide-ide negara Islam? Itu sebenarnya menurut saya secara sosiologis, histori sosiologis tidak bisa dijustifikasi, dan secara rasionalitas juga tidak bisa dibenarkan. Menurut saya gini, pertama istilah khalifatullah ini sendiri tidak pernah dikenal di zaman Nabi, tidak ada istilah.
tidak pernah ada istilah.